Namaku Putra. Aku berasal dari Pati. Kata orang, pendidikan adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Aku kira kuliah akan menyenangkan. Ternyata kehidupanku dipenuhi banyak tugas. Kemalasan menjadi salah satu faktor penghambatku. Waktu terus berjalan, tugas tidak terselesaikan. Aku terkadang mementingkan hal yang tidak penting. Aku tidak bisa menghargai waktu. Beberapa orang bilang, orang yang bisa kuliah adalah orang yang beruntung. Tapi terkadang aku berpikir ingin berhenti kuliah dan memilih bekerja agar bisa menghasilkan uang. Dalam diriku juga timbul pertanyaan, setelah lulus, aku akan jadi apa? Pak, minta air. Air putih aja. Iya, makasih, Pak. Apakah semua waktu selama ini tidak akan sia-sia? Tapi aku akan terus berusaha menyelesaikan kuliah ini untuk keluarga, orang tua, dan diriku. Karena kita hidup bukan hanya untuk menunggu kematian. Thank you.